Inilah kesibukan penumpang di Pelabuhan Batu Ampar Batam yang mau validasi tiket kapal Kelut dari Batam ke Medan. Nah, ini masih berdatangan lagi penumpang. Sementara penumpang yang sudah duluan datang masih antri panjang untuk validasi tiketnya. Enak memang pulang dari Batam ke Medan. Rame ketika mau berangkat, agak antri lama, tapi setelah sampai di kapal Kelut enak, mau tidur, mau melihat pemandangan. Nah, ini dia masih panjang antrinya. Panjang lagi, sementara masih berdatangan lagi ini penumpang yang baru. Masih baru berdatangan, porter juga membawa barang-barang penumpang, dan ada juga yang berjualan makanan, minuman, roti-roti. Nah, ini pada berdatangan lagi penumpang yang baru, karena kapal dijadwalkan berangkat jam 11, tapi jauh sebelumnya para penumpang sudah berdatangan karena begitu banyak penumpang. Kalau tidak salah, kapalnya bisa mengangkut 3.000 lebih, sangat besar kapalnya. Ini kita ngambil dari jauh karena begitu panas. Nah, ini dia, sampai ada yang naik ke kursi melihat antri panjang mau validasi tiketnya. Inilah enaknya naik Kelut, bisa-bisa kita ketemu di dalam dengan orang-orang yang kita kenal. Jadi ketika di kapal bisa bercerita sambil minum kopi teh manis sambil melihat pemandangan. Karena memang tiket Kelut dibanding pesawat sangat murah, 200-an lebih, sementara pesawat sekarang sudah agak mahal, 800-an. Hanya saja kalau mau berangkat, kita mau validasi tiket, agak antri. Nah, ini dia berpadat-padatan. Kebetulan kita mengantar keluarga mau pulang ke Medan dari Batam.
Karena tiket pesawat agak mahal, maka naik pelut. Walaupun harus satu hari, satu malam di perjalanan. Nah, kita sudah lama menunggu antri. Yang kasihan adalah yang bawa bayi. Nah, masih berdatangan lagi penumpang yang baru. Enak sebenarnya naik kelut ini, karena kapalnya besar, tidak terasa goyang. Nah, ini yang sudah selesai validasi tiket di luar, masuk ke dalam, tinggal check-in lagi, baru diantar pakai bus sampai ke kapal. Nah, ini mereka yang sudah siap validasi tiket. Oke, selamat jalan sampai ke tujuan dengan selamat dan sehat-sehat. Dan kalau pulang ke Batam, sehat juga.